warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agus Sauri. Oke, kali ini saya akan membagikan cara untuk mencari atau mengolah data nilai dengan cara mencari rata-rata dan memberikan keterangan serta dikombinasi dengan conditional formatting, yang mana nanti kita keterangannya di sini adalah lulus dan tidak lulus. Bagaimana caranya? Langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama kita cari rata-rata dulu di sini. Seperti biasa, rumus rata-rata adalah kita gunakan average ini ya. Kemudian kita blok semua nilai di per anak, enter. Nah, di sini sudah ketemu nilainya, kita besarkan dulu. Dengan 14, tengah kita ketengahkan. Tinggal kita klik dua kali, maka semuanya akan muncul nilai rata-ratanya. Secara otomatis nilai tersebut akan muncul di sini. Nah, misalkan di sini kita kasih KKM kelulusannya adalah 75 di sini ya, maka keterangannya di sini kita gunakan rumus if di sini. If kemudian logical testnya kita arahkan ke rata-rata di sini, kemudian sama dengan lebih dari 75, maka value true-nya jika lebih dari 75 maka dia akan, misalnya kita buat tuntas saja, tuntas. Jika kurang maka kita kasih belum tuntas seperti ini. Kemudian tinggal kita tekan enter, maka dia akan berubah menjadi belum tuntas. Kita besarkan dan kita kasih conditional formatting dulu di sini, new ruler, kemudian pilih format only cell that contain. Kita di cell value sini kita pilih specific text, misalkan kita kasih tuntas. Ketika tulisannya itu tuntas di keterangan sini, maka bordernya atau pattern ini ya, warna dari kolomnya akan berwarna hijau seperti ini, dan fontnya kita buat bold, ini kasih warna hitam. Oke, kita klik OK. Conditional formatting specific text belum tuntas, maka patternnya akan berwarna merah, fontnya kita kasih warna putih. Oke, nah seperti ini, tinggal kita tarik saja dan di sini akan otomatis muncul ketika dia tuntas atau belum tuntas. Yang nilainya di atas 75 dia akan menjadi tuntas. Sini. Dan ketika nilainya di bawah 75 akan menjadi belum tuntas. 71, 74,2 jadi belum tuntas. Atau kita bisa merubahnya, misalkan KKM nya kita buat 70 saja, kita buat di sini 70 ini,
tinggal kita tarik saja. Nah, di sini sudah otomatis berubah juga. Yang di bawah 70 dia menjadi belum tuntas, yang di atas 70 menjadi tuntas. Oke, teman-teman, cukup mudah tutorialnya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta bagikan tutorial ini kepada yang lain agar channel ini tetap terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.